Pasca longsor di Kabupaten Cianjur, jalan menuju Kabupaten Bandung tertutup total hingga Selasa pagi. Tim dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Tanah longsor sepanjang 50 meter menutup jalan provinsi dari arah Cianjur Selatan menuju Kabupaten Bandung di Kampung Cicatang, Desa Naringgo, Kecamatan Naringgo. Selasa pagi, tim Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional masih membersihkan material longsoran dengan menggunakan alat berat. Selain banyaknya material longsoran, petugas mengalami kesulitan saat menggunakan alat berat karena medan tebing yang cukup terjal menjadi kendala untuk membersihkan jalan tersebut. Dengan alat-alat yang cukup, ya, sehingga kita harapkan bisa segera. Hari ini targetkan selesai ya, Pak ya? Ini Pak ada kendala nggak Pak? Kalau kendalanya sebenarnya kan hujan ya. Tapi insya Allah ini kelihatannya terang. Alhamdulillah mudah-mudahan diridhoi Allah sehingga kita akan bekerja maksimal mungkin. Sementara itu warga yang hendak beraktivitas menuju ke Kabupaten Bandung terpaksa harus menunggu jalan dibersihkan. Tapi tak sedikit warga yang putar arah atau memaksa melintas dengan berjalan kaki. Hingga Selasa siang, petugas terus membersihkan material longsoran yang menutup badan jalan. Ditargetkan pembersihan akan selesai Selasa sore, sehingga jalan bisa dilalui warga. Heri Setiawan, Bandung TV.